Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia, Palaska Jaya. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kita di pagi ini senantiasa mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan selalu. Anak-anakku, selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati, pengampu MAPEL IPS ya, yang terdiri dari sub-MAPEL, Geografi, Sejarah, Ekonomi, dan Sosiologi. Anak-anakku, Ibu Sumiati di sini mengampu kelas 7 dan kelas 8. Untuk kelas 8, yaitu kelas 8D dan kelas 8E. Anak-anakku, satu tahun ke depan kita akan belajar IPS ya, yang terdiri dari indikatornya yaitu tentang pengaruh interaksi usia terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materi ini diantaranya kita belajar tentang mobilitas sosial, pluralisme atau pluralitas masyarakat. Masyarakat tentunya ini masyarakat Indonesia, serta konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Itu sub materi yang terdapat dalam indikator ASEAN. Ya. Yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Hal ini yang akan kita angkat, yang akan kita bicarakan diantaranya, ruang dan interaksi antar ruang, kemudian pemahaman lokasi melalui peta, serta letak dan luas Indonesia, keadaan fisik wilayah, serta flora dan fauna yang ada di Indonesia. Anak-anakku semuanya, nah untuk pertama kita belajar sekarang ini, tidak banyak hal yang akan kita pelajari dulu karena kita jadikan sebagai ajang perkenalan untuk kita nanti mendalami lebih lanjut materi-materi yang akan kita pelajari. Oke anak-anakku, pada pertemuan kali ini Ibu Sumiati hanya berpesan ya, kita dalam belajar jangan lupa kita selalu mengawali dalam belajar yaitu dengan menjaga kesehatan dan selalu jangan kita lupakan yaitu dengan berdoa. Berdoa kita dapatkan melalui aktivitas kita dalam beribadah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anakku, tidak banyak yang saya bicarakan terlebih dahulu. Yang esensial pada pertemuan kali ini adalah kita nanti akan belajar tentang ASEAN. Lebih jauh lagi kita akan belajar bagaimana kondisi sahabat kita, ya, sahabat negara kita yang pada awalnya masuk di Indonesia, negara bagian Indonesia, tapi akan tetapi sudah keluar dari Indonesia, yaitu Timor Leste, yang pada kesempatan kali ini nantinya akan kita pelajari juga karena yang kita dapatkan untuk kabar terkini Timor Leste banyak mengalami keterlambatan di bidang pembangunan nasional. Oke anak-anakku, silahkan nanti anak-anakku bisa membaca dan belajar melalui buku kalian yang sudah kalian terima dari sekolah, maupun kalian bisa memanfaatkan dengan membuka handphone ya, kemudian update internet yang terkait dengan ASEAN. Itu dulu anak-anakku. Tentunya saya hanya bisa berpesan stay at home selalu, kemudian jaga kesehatan dan beribadah. Oke anak-anakku, kali ini saya sudahi dulu kegiatan belajar kita hari ini. Satu minggu ke depan kalian membaca di rumah anak-anakku
untuk kemudian kita akan belajar bersama tentang ASEAN. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk perdana pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, stay at home selalu.